Saya Agus Hasan Saifuddin, jauh sepanjang rentang waktu sedari kecil, beranjak remaja, kemudian dewasa, dan seterusnya hingga usia mencatat angka-angka sepanjang hidup saya. Satu hal yang selalu jadi satu keyakinan bagi saya, bahwa hidup bukan sekadar menimbang-nimbang pilihan. Hidup adalah memutuskan. Hidup adalah menetapkan jawaban. Bab masa kecil. Saya bersyukur terlahir dalam keluarga kecil sederhana yang berkecukupan. Situasi dan keadaan yang memungkinkan saya dapat menikmati masa kecil yang bahagia. Semasa SD di Ceteko Pleret, teman sebaya waktu itu mengenal saya sebagai anak tentara yang dikenal kalem. Kadang-kadang nakal, kadang-kadang tidak. Sedang-sedang saja. Tidak pula suka mencari keributan. Memang secara penampilan mereka menyebut saya siswa laki-laki paling berseka sesekolah. Rapi, necis, bersih, cemberlik. Terlebih ketika hampir semua siswa di sana tidak pernah menggunakan sepatu. Saya satu-satunya yang memakai sepatu. Sepatu slip on Bruce Lee warna hitam. Sepertinya naluri dan bakat kepemimpinan saya sudah muncul pada saat itu. Ya, saya sering jadi ketua kelas, bahkan sampai 3 tahun berturut-turut menjadi ketua kelas. Saya mulai banyak aktif mengikuti organisasi di sekolah-sekolah. Dimanapun aktif, olahraga juga aktif. Selama SD itu pun pada setiap pelaksanaan upacara kenaikan bendera hari Senin selalu menjadi petugas upacara. Mungkin bukan karena saya tinggi, tapi karena saya punya sepatu. Ya, pada kesempatan yang lain, berbekal pengalaman organisasi di SD, kemudian juga aktif di kepramukaan, akhirnya saya mendaftar untuk tali kemali dan sebagainya. Suatu kebanggaan bagi saya untuk bisa lolos ke wakil Purwakarta sekaligus Jawa Barat pada ajang nasional Jambore Nasional tahun 1977. Yang digelar pada tanggal 1-27 Juli tahun 1977 di Sibulangit dari Serdang, Sumatera Utara. Orang tua saya pun tentu amat bangga. Guru, teman-teman sekolah dan teman permainan pun turut bangga terhadap saya. Ya, bagaimanapun ada hal yang menarik di balik itu. Bapak saya seolah tidak kaget ketika saya berhasil lolos pada seleksi Jambore Nasional tersebut. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Bapak pada waktu itu. Konon pesan dari seorang tua atau kokolot perihal saya ketika masih bayi yang disampaikan kepada Bapak pada saat itu. Tade bisri, iya budak jagana, oke bakal melintas lautan. Kalian pesan yang mungkin menjadi doa yang terwujud pada saat itu. Nyatanya saya bocah desa yang biasa saja, begitu bangga mendapat pengalaman luar biasa yang berharga yang sukar dilupakan. Berdiri, menjejakkan kaki dan memandang luas ke bentang langit, persis di kaki gunung Sibayak 864 meter di atas permukaan laut. Itulah saya. Dan selebihnya fragmen-fragmen kehidupan Bapak Haji Agus Saifuddin akan tertuang pada buku biografi Jejak Pengabdian yang sedang dalam proses pengerjaan. Semoga lancar dan semoga menjadi inspirasi buat semuanya. Gurujang Bapak Haji Agus, Gurujang Sarjana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun akang, hatur nuhun pisan Mangga Wilujeng. Eta nu pangpayuna seuri wae Bapak Haji Ieu Wilujeng seuri Pak Haji. Hapunten nya kadi hajana ieu anu di eta teh nya disebutkeun teh. Mohon hatur nuhun. Sahajana nya eta biantara panjajah ti dinas di Sora Marbut anu di
pika hormat Bapak Sekdis di Suara Parbur, Bapak Yogi Suprayogi, mangga di hadiranan.